Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku dapat Golden Garuda Chest. Di video sebelumnya aku udah bilang kalau kalian mancing Startopia ataupun Surgery itu bisa dapatin Garuda Chest, bisa dapatin Golden Garuda Chest. Jadi kalau kalian mancing Startopia dan Surgery itu kayak sambil menyelam minum air lah. Jadi kayak kalau hoki bisa dapatin Garuda Chest, yang mahalnya itu Golden Garuda Chest. Jadi ya bagus banget kalau ada event Garuda Glory kalian mancing Surgery, Startopia. Karena video ini aku rekamnya itu tanggal 19. Event ini kan dimulainya tanggal 17 Agustus tuh. Kalau aku baca di Grotopia Wiki, katanya itu eventnya cuma bertahan 3 hari aja. Kemungkinan video ini aku uploadnya dan eventnya sudah selesai. Jadi video ini berguna untuk tahun depan sih. Iya kan? Ya di video kali ini aku akan ngajarin juga gimana cara main Surgery. Soalnya aku yakin masih banyak banget yang gak tahu gimana cara main Surgery. Sayang banget kalau kalian gak bisa main Surgery. Surgery itu gampang kalau kalian punya modal. Ya kalau kalian punya ya 10 DL atau ya 5 DL untuk dibuang, ya Surgery enak sih. Kalian beli toolnya. Tool Surgery itu ada 13. Kalau kalian mau Surgery, saran aku itu nonton video orang lain, jangan nonton video Galastis. Soalnya aku juga gak pandai Surgery sih sebenarnya. Banyak gagal, banyak malpraktek, tapi gak masalah. Karena ya itu belajar dari pengalaman juga lah. Aku yakin semua orang yang main Surgery di game Grotopia itu juga pasti pernah gagal lah. Ya namanya juga belajar kan. Namanya juga game kan. Kadang gamenya gampang, kadang gamenya susah. Kadang dapat penyakit yang gampang, kadang dapat penyakit yang susah. Yang paling gampang sih flu sih. Semua orang juga pasti setuju lah ya. Tinggal tekan antibiotik terus dan selesai. Yang paling susah itu ya yang ada apa ya? Aku gak tahu sih mana yang susah. Kayak semuanya terlalu gampang sih di mata aku, cuman kadang suka salah aja. Di sini aku dapat Golden Garuda Chest. Jadi terbukti ya, main Surgery ketika event Garuda Glory itu bisa dapatin Golden Garuda Chest secara gratis. Ini lebih mirip hadiahnya sih. Ketika aku rekam video ini udah di hari ketiga. Harga Golden Garuda Chest itu 270 sampai 275. Ya 2 DL lebih lumayan lah, banyak lah ya. Apalagi kan modalnya kecil banget ya di sini ya, agak sampai 1 DL harusnya. Jadi masih tetap profit. Kalau kalian ngerti Surgery, enak sih. Ya di sini aku lebih berharap dapat King Mabob sih sebenarnya di awal video, cuman ya karena nggak dapat ya udahlah. Dapat Golden Garuda Chest juga lumayan lah, lumayan epic lah ya. Kalau kalian main Surgery-nya itu di hari pertama itu baru bagus. Karena Golden Garuda Chest ketika event Garuda Glory harganya itu masih 550 di hari pertama. Di hari kedua itu 350. Di hari ketiga harganya turun lagi jadi 270-an. Menurut kalian gimana? Apakah bagus atau tidak main Surgery ketika event Garuda? Menurut aku bagus-bagus aja sih. Kalau kalian dapatin yang Garuda Chest biasa, itu juga lumayan loh kalau kalian kumpulin. Harga Garuda Chest yang biasa di hari pertama itu 35-40 WL. Di hari kedua itu 25 WL. Dan di hari ketiga pas aku rekam video ini itu 20 WL aja. 20-22 lah. Jadi kalau kalian dapatin contohnya kayak 15. Kalau kalian cek di video sebelumnya, di sana itu ada yang bilang mereka dapat 15 Garuda Chest. Kalau aku hitung 15 dikali 25 itu bisa 375 WL. Jadi lumayan lah, bisa dapat sekitar 3 DL juga. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian tidak tertarik untuk main Surgery? Main Surgery sebenarnya seru sih. Apalagi kalau kalian udah naikin role quest. Kalau kalian udah naikin role quest Surgery, hadiah yang didapatkan juga oke-oke kan. Ya ini juga tergantung apakah kalian mau seriusin dengan Surgery atau tidak. Kalau kalian mau serius mah, dapatin sampai Mercy Wing, Dokter Title. Kemudian kalau kalian udah dapat Dokter Title kan bisa jualan SB. Nah itu kan kayak profit gampang lah. Cuman beberapa menit udah dapat berapa WL. Kumpulin sampai ratusan kali, ribuan kali. Ya lumayan kan, bisa ber-DL-DL juga kan. Jadi profit dari Surgery bagus sih. Buat kalian yang punya Mercy Wing dan punya Dokter Title, coba komen di bawah berapa modal kalian untuk dapatin Dokter Title. Soalnya kan Galastis kan di sini kan cuman bacot doang ya. Di sini aku gak punya Dokter Title, gak punya Mercy Wing karena aku juga baru belajar. Ya kalian lebih sepuh lah ya. Ya jadi aku berharap kalian coba komen di bawah apakah yang aku lakukan di video ini udah benar atau tidak.
Jujur di sini dari 13 tool aku masih gak ngerti beberapa tool dan gak kepakai. Yang kepakai itu ya yang penting-penting aja sih, kayak anesthetic, stitches, scalpel, antiseptic, bla 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 itu kepakai. Yang gak kepakai itu klem sih, aku gak ngerti gimana cara pakai klem. Kalau gak salah dulu pernah ada yang komen, cuman aku gak ingat. Jadi gimana ya? Klem itu kapan dipakai ya? Kayak gak pernah kepakai aja. Kalau gak kepakai sebenernya gak apa-apa sih, bisa di autoclave-in. Dan aku juga gak tahu apakah sekarang bisa profit atau tidak dari autoclave. Soalnya kan dulu kan pernah tuh ada YouTuber yang ngajarin kan, bisa profit dari autoclave kan. Sekarang masih bisa gak ya? Kalau masih profit, coba komen di bawah, nanti di video berikutnya aku akan coba. Kalau masih profit ya, kalau gak profit mah gak usah coba lah ya. Jadi, terima kasih yang udah kasih saran atau udah kasih jawaban. Masih profit gak ya? Masih pertanyaan sih, aku gak tahu. Dulu sih profit, ketika harga stitches 1 per WL, 1,1, 1,2. Sekarang kan murah atau mahal ya stitches ya, aku gak tahu sih. Nantilah, nanti setelah video ini dibuat, aku akan coba cek. Menurut aku, pembahasan tentang surgery udah sangat jelas lah ya. Di video kali ini, kalau kalian hoki, bisa dapatin Golden Garuda Chest ketika event Garuda Glory. Jadi, ya sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Kalau kalian nonton video sebelumnya, di sana itu kan aku udah mancing. Di video ini udah surgery. Yang belum aku lakukan itu Startopia sih. Apakah kalian ada yang main Startopia ketika event Garuda? Kalau ada, coba komen di bawah, kalian dapat apa aja? Apakah kalian juga dapat Golden Garuda Chest? Atau kalian dapat Garuda Chest biasa? Coba komen di bawah. Yang masih belum aku pelajari itu Startopia sih. Padahal kan Galastis ada Galas kan? Harusnya 4 huruf di depan Galastis kan Gala kan? Jadi harusnya aku pandai Galactic sih sebenarnya. Harusnya aku pandai Startopia sih, cuman aku masih belum belajar. Kalau mekaniknya itu sama-sama dengan Surgery, yang cuman tombol-tombol gini, sebenarnya sih harusnya gampang. Cuman karena aku lagi malas belajar, jadi aku lagi gak mau nyentuh Startopia sih. Ya mungkin tahun depan atau 100 tahun lagi lah biar aku belajar Startopia. Kalau bisa main Startopia itu keren banget, karena banyak yang gak bisa kan. Kalau kalian main Startopia ketika event Garuda, coba komen di bawah berapa modal kalian. Kalian dapat apa aja, apakah kalian dapat Golden Garuda Chest? Kalau kalian dapat, coba komen di bawah. Kalau mau belajar itu gimana ya? Apakah kalian punya rekomendasi gimana cara main Startopia? Nonton videonya YouTuber siapa? Kalau Surgery kan aku nonton punya pemalas Yete. Kalau kalian belajar Startopia itu dari channel siapa ya? Coba komen di bawah lah kalau kalian ngerti kan. Kemudian di sini pembahasan berikutnya, di sini aku akan bahas tentang kenapa Galastis tidak gacha ketika event Garuda. Harusnya di video sebelumnya aku juga udah jelaskan secara singkat. Alasan utama aku gak mau gacha karena hadiahnya gak mahal. Bagi aku lebih mahal Garuda Chest sama Golden Garuda Chest sih. Ya ketika mancing, kalau dapat langsung jual. Kalau surgery, kalau dapat langsung jual. Ya gitu-gitu terus sih. Kalau dipakai itu agak sayang aja, soalnya kan namanya juga gacha-gachaan ya. Kadang hoki, kadang tidak ya. Lagian Galastis juga kebanyakan gak hoki kalau gacha-gacha seperti itu. Ya kalau untung juga, untungnya gak banyak jadi kurang worth it sih menurut aku. Soalnya di event ini itu banyak blok, banyak baju yang murah. Kalau kalian perhatikan dari tadi, Galastis itu pakai set baru loh. Di sini aku pakai Scarlet Reader. Ada topengnya, ada armornya, ada celananya, ada bootnya. Satu set aku beli cuma 15 UL aja. Murah banget. Ngapain kalian beli Garuda Chest gacha capek-capek? Mending beli langsung sih saran aku. Kalau kalian mau gacha, itu masih mending gacha yang Golden Garuda Chest lah. Gacha Golden Garuda Chest itu masih ada kesempatan dapat yang lebih mahal. Contohnya kayak Lembus Warna Trident, kemudian kayak Scarlet yang motor, kemudian bisa dapatin kayak Lembus Warna Set, Mythical Lembus Warna dan lain-lain, itu masih mending lah, masih lebih worth it lah. Kalau kalian pakai Golden Garuda Chest, itu juga masih bisa dapatin hadiah yang murah loh. Contohnya kayak dapatin baju, dapatin kayak blok, itu kan murah kan, jadi ya ini masih hoki-hokian lah kalau kalian dapat yang bagus, yang mahal. Ya syukur bisa profit. Kalau dapatin yang murah dan jelek itu ya agak bisa dijual dan rugi. Menurut kalian gimana? Kalian pilih gacha atau langsung jual aja? Kalau aku sih jual aja lah. Mending kita cairin jadi DL aja kan. Di sini aku dapat Garuda Chest lagi. Lumayan sih.
Ternyata seru juga main Surgery ketika event Garuda. Kalau hoki bisa dapatin beberapa hadiah kayak gini, bisa dijual dan profit. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.